The Famous, eksklusif di RCTI Plus. Pon, kamu mau kuliah kan? Oh, ayo bareng saya. Nanti kamu bisa turun di depan kampus kamu. Tidak usah, Pak Dokter. Saya naik angkot aja. Kamu tidak usah datang lagi ya, Bas. Maaf, Viv. Kalau sampean minta saya bicara seperti itu artinya saya mundur dan tidak meneruskan perjuangan saya. Pantang saya menyerah, Viv. Ya, apalagi ini, Rayi Eros. Cinta saya bertahun-tahun silam. Iya, kamu berjuang. Tapi saya nyusruk ini, Bas. Ma Eros marah-marah terus. Loh, sampean gak melihat sisi baiknya, Viv. Segala sesuatu itu jangan dilihat sisi buruknya saja. Sampean harus positive thinking. Seperti yang pernah saya bilang ke sampean, kalau saya nikah dengan Rayi Eros, saya akan tinggal di rumahnya. Atau Rayi Eros akan saya ajak pergi bersama untuk mencari dan menyusuri jalan kehidupan. Kayak ABG aja. Walah, saya serius sih, Kivif. Sampean malah enak toh. Keinginan sampean untuk mengajak istri sampean untuk tinggal di rumah sampean akan segera terwujud. Iya, nggak usah pakai terima kasih segala. Ya, saya. Assalamualaikum. Ampun, Baskoro. Afif. Ya Allah, Baubara. Om Allah belum selesai juga ini. Belum, Pak. Aduh, repot ini, Baubara. Papa bisa terlambat meeting ini. Kalo, buruan atuh. Kalo, saya bisa terlambat meeting ini. Apa sih, Kang Dudung? Ganggu orang saja. Lama sekali. Ya, semalam nasinya dikasih apa sih? Dikasih racun ya? Ya Allah, jahat sekali ini ya, Kang Alo, bicaranya. Buruan, Kang Alo, itu. Saya mau meeting ini. Udah, meeting-meeting aja tuh. Iya, tapi saya belum mandi. Mau mandi. Mandi nggak mandi, teh sama saja. Ampun, ini ampun, Kang Alo. Ya. Babara, sepertinya Papa harus beli rumah lagi ini. Kita pindah dari sini. Pindah, Pak? Iya. Riwo di sini. Ih, Barbara teh nggak mau tuh, Pak, pindah. Nanti rumah kita yang akan dibeli itu ada kolam renangnya, Barbara, enak. Ada kolam renangnya, Pak? Iya. Iya, Pak, Barbara teh mau. Kolam renang. Lah, enggak mandi, Bray. Masih ada Kang Alo ini, Bray Franky. Ya elah, Bray. Udah pakai pasir aja, Bray. Sama aja bersih juga. Maaf ya, Bray Franky. Jangan ngasal kalau bicara. Hampir tiap malam ini saya perawatan wajah. Bisa hancur atau lama-lama wajah saya. Kalau pakai perawatan terus. Ya kayak gini perawatan. Gimana yang kagak, Bray? Nah, tuh, Bray Alo udah tuh. Udah mak di sana? Iya. Suruh cepetan atuh, nanti telat meetingnya. Kang Dudung, WC-nya tidak ada keindahan. Saya udah tinggalin uang buat renovasi, ya. Aduh. Kang Dudung, teh aneh-aneh saja. Untuk saya lagi baik, bagi-bagi uang. Saya taruh tuh di WC. Bray, gimana nih, Bray? Saya udah bisa merapat belum nih, Bray? Ke rumah si Statina. Aduh! Ih! Kang Alo! Kang Alo tadi makan apa sih? Ini baunya ngeri sekali!
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pon, Kak Junet. Maaf Bu Dokter, hari ini Pon teh kuliah. Iya Pon, silahkan. Tapi nanti Bu Dokter teh tidak ada yang bantu. Tidak apa-apa Pon, nanti kan sepulang kuliah kamu bisa bantuin saya. Ah, ini kamu tunggu Pak Dokter Irawan dulu ya. Tunggu Pak Dokter. Semalam Irawan, maaf maksud saya Pak Dokter Irawan semalam telepon katanya kalau kamu mau kamu bisa bareng rumah sakit Cibatu kan lewatin kampus kamu Pon. Oh tidak usah Bu Dokter, saya Pon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, Pak Junet. Pak Dokter. Pon, kamu mau kuliah kan? Oh, ayo bareng saya. Nanti kamu bisa turun di depan kampus kamu. Tidak usah, Pak Dokter. Saya naik angkot aja. Kalau kamu mau, tidak apa-apa, Pon. Tidak usah, Pak Dokter. Terima kasih. Saya sudah banyak merepotkan Pak Dokter dan juga Bu Dokter. Tidak apa-apa, Pon. Tidak usah, Pak Dokter. Maaf, Bu Dokter. Saya berangkat dulu. Nanti pulang kuliah, insya Allah saya langsung ke sini. Iya, Pon. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dokter, Bu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Kamu mau langsung berangkat, Tuan? Kalau Pak Pon tidak mau bareng, nanti sajalah. Tiba-tiba saya mau ngopi. Ya sebentar saya buatkan dulu ya. Terima kasih ya, Lak. Ma, Pa, Dewi berangkat dulu ya. Hati-hati ya, Neng. Iya, Ma. Berangkat sekarang? Iya, Pa. Ayo, Papa antar. Nggak usah ya, Pa. Oh, ya udah. Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pa. Terima kasih ya. Kenapa? Ya kan biasanya kalau Debbie ngomong begitu, Papa pasti... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ule. Apa? Heran saya ngepel. Enggak, Bang Ule. Muka kamu sepertinya tidak percaya kalau saya ngepel. Ya percaya tuh, Bang Ule. Kan... saya lihat ini. Rus? Maaf, maaf, Mengulik. Saya buat kopi dulunya. Ya. Ya. Maaf, Mengulik. Punten, punten. Thank you.
Mang Ule. Maksudnya bagaimana, Dok? Kamu yang jelas atuh bicaranya, Pedro. Punten, Bos Idoy. Saya mau ngider sirup lagi. Aduh, kamu mah, Dro. Kalau kamu mau ngider sirup, ya ngider aja tuh. Kenapa kamu mesti minta izin ke saya segala? Kan sirupnya punya Bos Idoy. Saya? Iya, Bos Idoy. Aduh, Dro, kamu teh jangan bikin saya bingung tuh, Dro. Emangnya saya jualan sirup? Iya, Bos Idoy. Ada Bang Pedro. Udah lama? Baru, Cebos. Oh, dulu. Ayo buang sampah dulu ya. Sumpah ini saya bingung ini, Dro. Apa? Saya bingung ini sama Pedro ini, Nap. Masa Pedro teh mau ngider sirup, mau jualan sirup, teh mesti minta izin dulu sama saya, bicaranya ke saya. Lah iya dong, Bang Idoy. Emangnya mau bicara sama siapa lagi? Ya bukan sama saya tuh bicaranya. Kan saya nggak jualan sirup. Iya, Bang Idoy mah kagak jualan sirup. Tapi yang bikin, yang ngider, Bang Pedro. Saya. Bos Idoy, join bisnis. Nah. Oh. Join bisnis. Ya bilang atuh Pedro, kalau join bisnis mah saya tahu. Kita kan emang join bisnis. Join bisnis. Aduh, kamu Madro, bikin saya bingung, Pedro, Nap. Bilang aja yang jelas, join bisnis, saya jadi paham. Ngomongnya muter-muter, Pedro.